kuliah ni lepas isyak. Lepas maghrib orang tak balik kerja lagi, dia kata. Jadi mari lepas isyak ustaz, dia kata. Sebab orang baru sampai lepas maghrib nak makan dulu apa, kita kuliah lepas isyak. Orang kata weh elok, ada dia kuliah isyak. Oh, first time di Johor ada kuliah isyak. Jadi tetapi di Turki 10 tahun 20 tahun kebelakangan ini, kekangan dari sudut kuliah-kuliah agama tu tidaklah begitu kuat mulakan mutakhir ini. Tapi kenapa mereka mampu bangkit generasi yang pahit Islam dan juga akrab dengan Quran? Tidak lain bila ada sekatan yang begitu lalu, mereka balik pada Quran betul-betul, dan di sana ada Badi'un Zaman Syekh An-Nursi dengan risalah Nur dia, maka mereka betul-betul fokus kepada pahit Quran. Mereka betul-betul fokus kepada pahit Quran, baca, tadabbur, tengok tafsir, menghayati dan praktika. Jadi bila begitu tuan-tuan, 10 tahun, 20 tahun, kesan ialah ni lah. Memanglah zahirnya kita tak nampak lah mereka pakai jubah, semutah, janggut panjang ke apa. Tapi tindakan-tindakan, cara pemikiran, dia tidak kulit saja Islam, melainkan jis, dia panggil al-lubab, isi tu. Isi tu penting. Ahmad al-bab, Ahmad al-bab pun tak. Ulul al-bab, ulul al-bab ni, orang yang mendapat jis, orang yang dapat ruh. Bukan Ahmad al-bab eh. Ruh, al-lubab, al-lubab ni isi. Kalau makan cik mek molek tu, itidale tu. Hak mani ke apa dia? Gula lah gula. Ha. Kita kekah tu tubik isi hatuh al-lubab. Orang dapat isi. Ada. Jadi kita ni bila ngaji di surau masjid begini, tidak lainlah ustaz-ustaz perlu membawa para jemaah ataupun masyarakat ni balik kepada pahal Quran dengan sunnah. Dan dengan pahal dua perkara ni lah insya-Allah hak lain-lain tu kita boleh settle belaka. Jadi hak mana nak bala khilaf mazhab, khilaf akidah begitu begini tu, disebabkan kita pahedah buat apa jadi gitu, maka boleh selesai tuan-tuan. Tapi bila kita mari ikut kitab ikut ustaz dulu, ustaz ikut kitab dia, barulah dia rujuk pada Quran dengan sunnah, itu jadi masalah tu. Tapi bila kita pergi ke Quran dengan sunnah dulu, kita pun rujuk pada ustaz-ustaz untuk pahal Quran dan sunnah, baru kita pergi kitab-kitab kemudiannya. Tak kira orang dia salah tauhid kau berapa, kau kitab-kitab pondok mutakhir ini tu, barulah dia akan jadi lene. Sebab kita mari daripada sumber dulu. Barulah kita, oh patutlah dia, oh, Syekh Daud Fatani kata begini. Patutlah Syekh ni kata begini. Sebabnya, cara kefahaman mereka terhadap kedua sumber tadi. Jadi amat penting untuk kita pengajian di surau masjid ni, paling tidak, kena adalah pengajian-pengajian yang fokus pada apa nama kefahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan biasalah penceramah ni, jadi sepenuh masa. Sebab saya bukan penceramah sepenuh masa. Kita tak cari makan ikut ceramah ni. Dah. Jadi mereka yang di Kuala Lumpur ni sebab banyak kerja sangat. Sehari tu lima ni tepat kadang-kadang. Dah. Jadi lima ni tepat ceramah ni. Jadi bila ceramah banyak, baca buku tak ada. Baca buku tak ada. Cuma adalah, saya tak ada masalah. Saya kata penceramah dengan pendakwah ni dua yang berbeza. Saya membahagikan penceramah dengan pendakwah. Saya kata tak sama. Penceramah ni dia boleh jadi ceramah apa pun. Dia pandai kecek. Dia boleh manipulasi apa maklumat-maklumat yang ada di sekeliling dia, pandai 2-3 patah ayat Quran, dia boleh jadi penceramah. Tak ada masalah. Tak, kerana duit ke, kerana nak sahur ke, kerana gapa, tidak ada masalah. Itu dia dengan Tuhan. Cumanya bila melibatkan nas agama, bila dia nak nisbah pada Quran, bila dia nak nisbah pada hadis Nabi, bila dia nak nisbah pada athar sahabah, bila dia nak nisbah pada ijma' khiyah dan sebagainya, maka dia kena ada disiplin-disiplin yang tertentu. Di sinilah kita kata, kalaulah ustaz-ustaz ni yang tak ada masa sangat lah nak buat persediaan untuk ceramah, nak buat slide show apa ni tak ada masa, maka kita syurkan paling tidak dia ambil lah satu ayat Quran dan dia tengok satu tafsir Quran. Itu dah cukup bagus untuk dia buat pengisian di kuliah subuh dengan kuliah maghrib, supaya akhirnya dia bawa masyarakat kepada kefahaman kepada Quran dengan sunnah, dan dia pun tidaklah terpaksa menambah-nambah dalam cerita dia dengan cerita-cerita yang tak patut. Aku tidak kat nenek saya, cucu saya, cicit saya, dia cerita habis, kereta saya, bini saya, 4 orang, dia cerita habis. Ada, kita nak fokus pada kefahaman Quran dengan sunnah. Dan di sinilah tuan-tuan, bila saya jumpa buku yang dikarang oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukhbir ini. Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukhbir ini muda lagi, seorang ulama daripada belah-belah Arab, Jazirah Arab sana. Dia telah menyusun buku ini, Qawaid Quraniyah. Ya? Apa nama qaidatan Quraniyah fi nafsi wal hayah. Biasa kita dengar kaedah ni dalam ilmu usul fiqh, qawaid fiqhiyah. Tapi sebenarnya asasnya juga daripada Quran dengan sunnah. Makanya di sini dia kata daripada pemerhatian dia terhadap Quran, sebenarnya ada 100 lebih kaedah-kaedah yang melingkupi semua kehidupan kita.
Ada semua kehidupan ini ada kaedah-kaedah dia. Dan daripada Quran ni sebenarnya telah menerbitkan beberapa kaedah yang penting, dan dia rumuskan, dia singkatkan jadi 50 sahaja. Dan dia buat buku, asalnya ceramah dia dalam TV. Macam kita tanyalah ustaz berapa tu lah di apa nama TV Hijrah dan sebagainya. Ada. Jadi daripada ceramah-ceramah dia tu, disebabkan setiap ceramah dia sediakan bahan-bahannya. Itu cara orang yang sedikit ilmiah. Setiap kali dia nak ceramah, sama ada dia buat nota dulu ataupun dia rujuk kitab-kitab tertentu. Sebab dia tahu kalau tak buat gitu, dia akan lari daripada track bila menyampaikan ceramah tadi. Jadi kukuk mana seorang penceramah yang amanah pada ilmu, dia buat nota gapo dia nak sapa lepas ni. Tidak start kereta tu baru fikir gapo nak kecek lepas ni. Ni start kereta baru fikir gapo nak cerita gapo lepas ni. Tu jadi atau yang jadi tidak berjejak tu. Tapi bila dia semalam tu dia baca dah sikit gapo dia nak cerita gini-gini. Dan qawaid Quraniyah daripada Syekh Dr. Muhammad bin Abdullah Al-Muqbil ni, dia dah senaraikan apa-apa kaedah. Dan bila dia sampaikan pada TV tu, cukup menarik lah dalam bahasa Arab, dalam masa 20 minit sahaja. Dan akhirnya dia keluarkan dalam 50 kaedah yang begitu sekali menarik dan berkaitan langsung dengan kita. Kaedah yang pertama berkenaan dengan bagaimana berinteraksi sesama manusia. Dia ambil surah Al-Baqarah ayat 83. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Ini kaedah yang pertama. Wa qulu lin nasi husna, dan berkatalah sesama manusia dengan penuh kebaikan. Wa aqimus salah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Jadi kaedah yang pertama adalah cara bermuamalah, cara berinteraksi sesama manusia. Tuan-tuan, ada satu fakta menarik saya dapat daripada kawan saya Ustaz Syahri Abdul Rahman dalam slot Ibrah TV Hijab, TV apa nama, radio IKIM tu. Bila dia rujuk tafsir At-Taisir daripada Syekh apa nama Dr. Wahbah Zuhaili, dia sebut bila Quran ni sebut ya Bani Israel, kita hari ni kita rasa Allah Taala kecek pasal Bani Israel zaman dulu. Tu. Kita semua kita rasa ni orang Israel lah ni jahat ni. Orang Yahudi lah jahat ni. Tak. Setiap kali Quran sebut ya Bani Israel zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltuka 'alal alamin wa ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, kita rasa tidak, kita rasa Allah Taala sedang berbicara tentang umat-umat dahulu. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Sebab umat ya Bani Israel zaman dulu tu mereka yang berakidah ataupun bertauhid kepada tauhid akidah, berakidah bertauhidkan akidah yang akidah tu tauhid mengesakan Allah Jalla wa Ala. Bila Allah Taala sebut ya Bani Israel dalam Quran, itu bermaksud Allah Taala sedang membicarakan tentang kita hari ini. Kita rasa Allah Taala dek kecek pasal umat zaman dulu. Tak. Allah Taala nak bagi hing pada kita syarat-syarat alamat-alamat untuk diri kita hari ini. Sebab hari ini kita lah umat Islam. Walaupun dia nisbah pada Bani Israel, tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak menjelaskan kedudukan kita hari ini. Jadi banyak-banyak tentang Bani Israel itu sebenarnya nak tuju pada kita. Yang kita tak terasa itu sebab apa? Sebab kita rasa Allah Ta'ala ada kecek pasal Bani Israel. Lepas itu kita dah nisbah dengan Zionis yang di tepi barat hari ini. Tak, kita ni. Kita umat Nabi hari ini ni. Al-Quran yang turun kerana untuk kita tu. Jadi lepas ni kalau tadabbur ayat Quran ke tafsir ke, kena nisbah begitu. Kena kata bila Rasulullah kata, bila Allah Taala kata ya Bani Israel ladzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Waktu kita umat Islam hari ni, satu cara kita berinteraksi dengan Quran. Baik. Jadi kaedah-kaedah ini Syekh Al-Mukhbir kata kelebihannya paling besar daripada kaedah ini adalah keuniversalan. Keseluruhan, dia merangkumi tidak hanya perkataan tentang hukum hakam dan sebagainya, tapi dia tentang kaedah dalam kehidupan. Itu yang paling penting. Dan bila dia ambil waqulu linnasi husna, maka dia pun mendatangkan beberapa kaedah ataupun beberapa syarah ataupun ayat Quran lain, dia panggil tafsir tematik lah ni, tafsir maudhu'i, tafsir yang bersifat pertajuk. Maka dia mendatangkan beberapa hujah lain yang untuk melapik ataupun memperkuatkan lagi kaedah ini waqulu linnasi husna ini. Cuma sebelum itu saya telah merujuk pada tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka. Kenapa? Kerana dia menulis dalam bahasa Melayu Nusantara, dan dia juga salah seorang yang begitu berdisiplin dan diiktiraf ke keilmuan dia dan pelbagai dimensi. Dan saya memang fokus
memang fokus untuk mengkaji, membaca dan mengeluarkan pemikiran, penulisan dia dan sebagainya kepada anak-anak muda khususnya, supaya paling tidak mereka membaca suatu perkara yang mencerdikkan mereka dalam beragama. Isunya lah ni, tak cerdik dalam agama, kita nak cerdikkan dalam beragama untuk memastikan apa nama fakta ataupun unsur-unsur ataupun fakta agama yang mereka dapat tu hak betul bertepatan dengan Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya yakinlah ibu-ibu ayah-ayah yang ada kat sini ni pernahlah baca buku-buku Profesor Dr. Hamka ni. Sebab saya sebut sama. Kalau dah seorang tu dia berbahasa Melayu, sebab kita nak rujuk kita-kita Arab ni pun, kita pun Arab tak berapa reti. Maka di sana ada seorang ulama besar yang keilmuannya diiktiraf Universiti Al-Azhar, yang dianugerahkan Honoris Dr. Honoris Causa Ustaz Qiyah, maksudnya dianugerahkan periktirafan yang tinggi oleh ulama-ulama Azhar. Syekh Mahmud Syaltut pada masa itu Syekhul Azhar telah memilih beliau untuk menerima ijazah kehormat dan mengiktiraf keilmuan Profesor Dr. Hamka. Ini kita kena tahu. Sebab tu bacaan-bacaan dia, buku-buku dia, dia tulis pasal rukun iman, rukun Islam, tasawuf moden dan sebagainya, itu wajarlah kita baca tuan-tuan, sebab kita nak baca yang dalam kitab-kitab Arab tu pun jauh sekali lah. Maka saya syorkan tuan-tuan, Tafsir Al-Azhar paling tidak kena ada di rumah. Dan bila baca sekarang ni, ada usaha sedang menterjemahkan Tafsir Al-Azhar ni ke dalam bahasa Arab. Dan saya yakin bila orang Arab, syekh-syekh Arab baca, dia akan terkejut. Sebab dalam Tafsir Al-Azhar ni ada belakang tentang budaya orang Melayu, cara pemikiran adat Minang, pemikiran falsafah daripada barat, pemikiran falsafah daripada timur, tentang sunnah, dia ada berlaku dalam itu. Ini hebatnya Profesor Dr. Hamka, hatta ayat-ayat yang bersifat saintifik dia menjelaskan seolah-olah yang dia itu seorang saintis. Dalam keadaan dia dalam penjara masa dia tulis ni, macam dengan Said Kutub jugalah, masuk penjara 2 tahun lebih, dan itulah saat yang dia menghabiskan hikmah daripada bila duduk penjara. Dan memang biasa ulama-ulama yang duduk penjara ni, ulama yang hebat, sumbangan daripada keilmuan sungguh besar. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dalam penjara siap menjemuk fatwa. Apa nama Fizilah lil Quran disiapkan oleh Said Kutub dalam penjara. Tafsir Al-Azhar Buya Hamka juga disiapkan ketika dia dalam penjara, dalam tahanan 2 tahun lebih, oleh order lama, order lama oleh Soekarno itu. Nampak? Jadi saya yakinlah kalau ada pengajian-pengajian yang memfokus kepada Tafsir Azhar, maka mudah lebih kita faham dan dia dekat dengan kita sebagai orang Melayu Nusantara. Dan Profesor Dr. Hamka ni sebenarnya dia rapat dengan Kelantan ni. Bahkan ada dia sebut dalam buku-buku dia, hatta dalam tafsir ni, tentang perjalanan dia ke Kelantan. Dia baik dengan Datuk Asri Muda dulu. Masa Datuk Asri Muda tahun 70-an jadi menteri besar. Setiap kali dia mari sini, dia tidur rumah Datuk Asri. Dan buku-buku dia pun ada diterbitkan oleh pustaka. Pustaka apa yang Datuk Zaki Yusuf punya tu? Pustaka Dian. Adapun penerbit apa tu? Ada diterbitkan di sini. Tuan-tuan, dia duduk di Indonesia jauh tu. Tapi siapa sini nak katanya haibah seorang ulama itu? Adalah pada karya, tidak pada ceramah semata-mata. Ulama-ulama dulu kita boleh terima, kita boleh baca, kita boleh rujuk, kita boleh hargai dia kerana dia menulis, dia meninggalkan khazanah ilmu, al-ilmu yantafa'u, al-ilmu yantafa'u bih tu sampai pada kita hari ni. Nampak tu. Baik, tapi hari ni ulama-ulama, orang yang mengaku ulama, orang yang kononnya ulama, orang yang mengajar apa semua ni, tidak banyak menulis, melainkan ceramah semata-mata. Nasib baiklah ada YouTube gapo ni, boleh rakam. Dah kalau tak ada jamin-jamin tak ada YouTube gitu, habis dengan begitu je. Sedangkan ulama dulu dia kurang mengajar, dia mengajar kitab-kitab tertentu masa-masa tertentu, tapi masa dia banyak kepada menulis. Ada yang sampai 800 jilid jodoh dia punya karya. Ada yang 600, umur berapa ya? Imam Nawawi tu umur 45, tapi kitab-kitab dia subhanallah. Sampai hari ni kita rujuk syarah Sahih Muazzaknya, Radatul Talibinya dalam mazhab Syafi'i, antara yang menjadi rujukan besar dalam mazhab Syafi'i dalam bab fiqh. Syarah Sahih Muslim dia, Matan Arba'in dia, nama Riyadus Salihinnya, Al-Azkarnya, subhanallah. Itu sumbangan ulama sebenar. Jadi kita kena hargai ulama Nusantara yang menulis dalam bahasa Melayu, termasuklah Tok Kenali apa semua yang hebat-hebat itu, Tok Guru Pondok dulu. Ada ramai lagi Tok Kenalinya, apa nama, Tok Wei Ali Kutai, banyaklah ulama kita yang wajar kita berbangga dengan sumbangan mereka. Baik. Jadi sikit lagi kita pergi. Dalam menafsirkan waqulu linnasi husna, Profesor Dr. Hamka menyatakan, maka selain daripada sikap baik kepada ibu bapa, kaum keluarga dan anak yatim dan fakir miskin di awal ayat tadi, bercakaplah baik kepada sesama manusia.
Bercakap baik sesama manusia. Apa maksud dia? Bercakaplah yang baik bukanlah bererti bermulut manis sahaja. Kata Profesor Hamka, itulah sebahagian daripada itu, sebab itu adalah sebahagian daripada yang baik. Tetapi yang baik adalah lebih sangat luas daripada itu. Hendaklah menanam jasa kepada sesama manusia. Tu waqulu linnasi husna. Hendaklah menanam jasa kepada sesama manusia, memberi nasihat dan pengajaran. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat baik, melarang berbuat mungkar, menegur mana yang salah. Ini sifat waqulu linnasi husna. Bukan puji-puja saja. Hari ni kalau dalam syarikat saya lah, Datuk Usamuddin tu, orang Kota Baru ni ya, ayah dia tu Haji Yaakob, kau buat sekolah. Antara orang yang memulakan sekolah apa nama Na'ilil Banat itu, ada Haji Yaakob. Jadi dia ni boh tokek besar Datuk. Jadi orang kecil ni manis muka seumur depan dia. Ya. Ada sebab hak dia syarikat tu, kaya raya dia ni orang makan gaji dengan dia. Jadi hang belako. Jadi dalam kaedah Quran kata waqulu linnasi husna, berkata baik tu bukanlah puji-puja saja, tapi menyatakan kebenaran depan mereka itu. Benda yang hak. Qulil haq walau kana murran. Berkatalah benar walaupun pahit. Tapi bila nak menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan mereka, maka kena siapkan hujah-hujah, kena siapkan data-data. Sebab dia orang bisnes, maka kita kena siapkan analisis-analisis. Datuk salah buat lagu ni, sepatutnya buat gini. Apa? Gini analisis dia. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dia pun tengok. Oh salah lah tindakan saya buat ni. Tak apa, kita tukar. Barulah begitu. Jadi agama pun begitulah. Bila nak menyampaikan kepada masyarakat, sepatutnya ada tadi 1, 2, 3, 4. Ini saya rujuk sini, ini rujuk sini, ini rujuk sini, perbandingan dia sini. Maka boleh tak boleh kita buat gini. Tak boleh terima begitu je tuan-tuan. Kena ada reserve sikit, kena ada satu mikir sikit bahawasanya tak okey betul belakang. Kena tanya semula, kena tanya. Baik. Jadi katanya lagi, kalau sudah nampak perbuatan salah, jangan didiamkan sahaja, tapi tegurlah dengan pantas. Ini sikap waqulu linnasi husna. Yang berpengalaman hendaklah mengajar yang bodoh, waqulu linnasi husna. Yang kurang ilmu hendaklah menuntut dengan yang pandai. Ini waqulu linnasi husna. Berkatalah baik sesama manusia sehingga bersama-sama mencapai masyarakat yang lebih baik. Baik. Sebagai kesimpulan daripada kaedah yang pertama itu waqulu linnasi husna, dalam ini Syekh Al-Mukhbir mendatangkan beberapa ayat Quran. Dia kata waqul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, yang sama erti dengan waqulu linnasi husna dalam surah Al-Isra ayat 53. Dia kata waqul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, dan katakanlah kepada hamba-hambamu, orang-orang yang kerja dengan kita lah kalau hari ni ya, anak-anak buah kita dan sebagainya, yaqulu allati hiya ahsan, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Kemudian dia datang pula hujah yang kedua daripada Quran untuk menafsirkan waqulu linnasi husna. Dia kata wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa allazina zalamu minhum, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Nampak? Nak berdebat dengan musuh sekalipun dengan cara yang baik, tidak dengan cara caci maki. Hari ini kita pelik bila sebab tu saya sebut tuan-tuan, kalau dah lesa ceramah sejam ceramah agama lah di surau masjid, kalau seorang penceramah tu tuan-tuan, sejak dia ceramah 40-50 minit duk bedo'o kape sesak gila bengong habis menata dalam zoo, dia sebut itu tidak ceramah agama. Tak boleh terima tuan-tuan, akhlak pun tidak kena dengan apa yang disampaikan. Sebab tu saya sebut di Kuala Lumpur lah, saya kata kalau ada lah ustaz-ustaz gini ngajar bolah panggil. Sebab agama ni benda harapan. Agama ni kalau menjahat setara mana pun, selagi nyawa tidur-tidur ada halkong, mu ada peluang lagi masuk syurga. Lepas kita nak hukum orang, nak kata orang ni sesak, orang ni kapi, orang ni begini, buat kerja tu, mu ni. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl ayat 125 tu, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah, nasihatlah dengan cara yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berjidal, berbahas, berdebatlah dengan cara yang terbaik. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, cara yang terbaik menggunakan hujah Quran dengan sunnah. Tapi ayat bahagian kedua ayat tersebut jarang ustaz-ustaz kita sentuh. Allah Ta'ala kata inna rabbaka huwa a'lam, sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Inna rabbaka huwa a'lam,
bima dhalla an sabili, siapa yang sesat di jalannya. Allah Taala menegaskan selepas kerja mu ni dakwah je. Tapi bahagia hok tahu orang sesat ke? Ha? Orang sesat ke, orang kafir ke, apa itu kerja aku. Ha? Ayat tu ada dua bahagia. Eh? Bahagian kedua Allah Taala kata, "Inna rabbaka huwa a'lam." Sesungguhnya hanya Allah yang tahu siapa yang sesat daripada jalan. Biman dhalla an sabili, siapa yang sesat daripada jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan siapa yang mendapat hidayah. Ini kita kena ingat orang masjid kita ni. Jadi lepas ni kalau jumpa tengah jalan orang tak mari masjid ke, hatta orang mengisak dadah ke bergapuk ke, kita tak boleh nak kata mu ni konfu neraka dan tak boleh sama sekali. Kita tak tahu, nahnu nakum bizawahid, kita tengok pada zahir saja. Berapa ramai orang zaman muda nakal, rock lah, apalah, macam-macam lah. Tapi alhamdulillah mutakhir ni jenuk pada Islam dan sebagainya, kita pun tak saka. Tuh ada model nama apa? Felicia Yap ni. Model playboy, tuan-tuan. Model playboy ni telanjir lah, tu kira telanjir lah. Ya tak? Tapi lon ni Allahu Akbar. Tak apa suka. Siapa sangka? Hak dulu punya baik hafal Quran, bla 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 bla. Lon ni mulai-mulai ada. Ada. Tengok tu. Allah Taala ya muqallibal qulub. Allah yang memutarbalikkan hati. Jadi kerja kita orang masjid, orang dakwah ni tidak menghukum. Nahnu du'at walasna qudah. Kita ni adalah pendakwah, kita bukan penghukum. Jadi kena ingat betul orang masjid pun kita ni lah. Bila tengok orang yang tidak mari masjid ke, guano ke, nakal, mak rempik ke, bergapo ke, untuk kita kata kepok dia ni, mu ni konfu neraka. Jangan. Sama sekali tak boleh. Pandailah dengan pandangan kasih saya. Profesor Dr. Hamka disampaikan kepada saya oleh seorang wartawan, Pak Jawahir. Dia kata, Buya Hamka ni pernah ditanya oleh seorang perempuan.